Aduh, waduh, waduh, jam terakhir kita, guys. Ini harus terpaksa terhenti di Jogja tadi pagi. Mbok kene ngopo, guys? Nanti kita tanyai dulu krunya yang di dalam itu, Mas Agung Martanto masih bubuk. Ya, babi taksi, guys, iki drivernya Pak Agung Martanto iki. Andalan masyarakat terpaksa harus terhenti langkahnya di Liwangan Jogja ini, kemungkinan apa ada masalah apa ya. Tadi pagi harusnya 5:30 menuju Purwokerto Gombong Bumen, tapi ini terhenti di Liwangan Jogja. Perpal ya, istilahnya gampangnya ngono kuwi. Ngopo Mas Perpal ya, 7198 terpaksa harus tersandar di pelabuhan terminal Liwangan Jogja. Bapak Agung ini masih bubuk kan, baby taksi. Sayang sekali guys, padahal ini lakone jam terakhir malah nongkono ya no sing Perpal meneh. Waduh, kayak patas 7827 kemungkinan Kapten Tato. Kayak Kapten Tato? Iya. Ketemu kowe mau? Ketemu. Kene ngopo jare? Ora aru aku. Hah? Ora aru. Loh, kok ora ngobrol? Oh, minim ya. Saya ambil foto dulu. Bisnya yang indah seindah kalbu. 7198 berjejer sama efisiensi. Sayang sekali harus terhenti di ranah Liwangan Yogyakarta. Pesan, pesan. Mangan, mangan, pesan. Gak saya sini, Sin. Anu kok. Wes, wes pesan. Nanti biar dibayar sama yang nonton, tenang wae. Ayo. Pesan, Mas. Apa, Mas? Ngombe apa? Apa, Res? Kene. Ngombe apa? Ngombe aja. Ngombe? Mangan gak apa-apa kok, gak saya sini-sini toh. Udut-udut. Iya udah, pesen toh. Aja sini-sini toh. Faris harap ngewangi goreng, Mbak. Aku, Max T. Maceti. Oke. Maxti, Mbak. Oke. Mari ganti seker, Mas. Hah? Mari ganti seker. Ganti nang ndi? Yo mari, kan mari bawa kerok terus nganu apa? Sopo? Bismu to? Nang garasi iku trouble mesine koyo asap lho, ada air ada atau masuk ke dalam. Iki. Sopo lu? Mari rusak. Mari ganti seker 6. Nah, terus terus. Linre masalah. Oh, makanya tadi pagi perpal kene. Enggak, iya. Lho. Mari ganti kan, mari diganti. Gantine kan garasi. Garasi terus pakai jalan. Heeh. Ah. Iku kecepatane berkurang enggak bisa maksimal. Oh. Akhirnya, lemot, lemot. Di sini telat. Telat. Lebuke jam piro? Jam 7. Oh, pas. Oh, wis entek. Jam yoga pagi. Oh, terus akhirnya ya wis pepak ini ae. Garine magasin. Gak usah dipaksa, Mas. Nah. Soalnya apa? Soalnya dipaksa sakno mesine soalnya nyar kan. Iya, iya, iya. Eman, eman, eman. Lagi tim Purwokerto iki. Halo. Jeluk tek-tekan. Pak Zainal iki. Lho. Bablas. Bablas. Ki lho, coro kowe dhewe ndak coro. Enak lho iki. Les, terus mulane perpal nang kene. Mulane aku kok ndelok statusnya Agung kok. Kok perpal meneh ngono lho. Perpalnya ndi, Gung? Nang Jogja ya wis engko, aku tak kerja sik agek aku moro rene. Nek aku apa pas mau ora kerja langsung moro. Oke guys ya, kasihan sekali tuh 198. Ini sebenarnya angkatannya jam piro Mas Surabaya? Surabaya jam 11 malam ya, setengah 11 lah. Ya, Purwokerto ini jam 6 ya sore. Ya. Ya, sebenarnya itu dari Jogja ke arah Purwokerto itu jam 5:30 itu berangkat ya. Jadi standby-nya sebelum itu ya. Ya. Mantap sekali. Kita pesan ngombe dulu karena ini kasihan ya, Mas. Ternyata kondekturnya Faris kit mau nang jero Faris gitu. Masuk gak ngerti nih aku mau. Ya. Hah? Makasih ya Mbak. Siap. Wes. Aku Mbak. Lah aku ndi? Apa? Kopi, 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 kopi. Siap, kopi ireng.
Faris pesennya Max Tea guys, ya rada modern saiki. Teh karo susu, mantap. Iki lho. Pangan, pangan. Ya, kurang apa meneh? Kerupuk, kerupuk. Lombok. Alah, tenang ae perpal nang Jogja ya kowe tuh mbok ngomong iki ya aku sebel iki. Perpal nang kene orang ngomong, ayo. Mbok ngomong tak gawani tumpeng. Loh, gak apa-apa lah, aku malah seneng. Karena ketika ada kawan yang membutuhkan, berarti ada kesempatan buat kita untuk berbagi, Pak. Iya dah. Kan berbagi tidak bisa setiap saat. Iki oleh piro? Iki pas mlebu Jogja. Oleh piro? Siji limo, sepi ya. Hari biasa. Lah apike kapan? Jare aku biasane apike. Jare sapa? Jare aku biasa ya. Oh, biasae. Iya. Eh, biasae aku. Ora, lah iya, aku gak tau padha. Tapi nek aku melu mesti ape? Pas ape ya. Nek ape ya. Nek aku pas melu lho ya. Nek dhek iki piye ya? Weekend ape lah iki? Mape. Sabtu Minggu lho. Ki opo ya, Mbak? Kapal api. Kapal api. Oke, makasih ya, Mbak. Ya. Jadi dina Minggu ya. Dina Sabtu Minggu. Yo. Cuma satu minggu, Senin. Malam Senin ngetane ape dia? Tos. Leker. Makanya teman-teman, nanti kalau misalnya suka sama video ini jangan lupa dipencet fitur terima kasih atau super thanks ya. Di situ nanti kita bisa membagikan dana-dana tertentu. Ya. Mantap. Apa jane arep traktir Agung ya? Agung isih turu e. Ayo isih turu. Nek ora kan tak traktir apa rokok apa mangan. Iki wong e udu. Udu. Kita ambil angle dulu sih. Jadi tak ambil angle yang bagus untuk foto thumbnailnya bisnya ya, dari sini nih yang lebih eksotis. 7198 wuuuus, sayang sekali kamu. 798 artisnya Purwokerto. Oke lor, kita pesen dulu rokok Samsu ke Mbak Muti andalan masyarakat. Dihitung san Mbak Samsu. Terus Max T. Coro Bikang satu. Ecerannya siji. Ya, wis. Ya. Gung. Oh, ya, makasih. Agung Martanto, Lur, idolane masyarakat. Iki kopine, Gung. Sisan. Oke. Oke, sang legenda. Makasih. Menunggu susuk dulu baru kita nanti cangkruk bersama masyarakat 7198 ya. Yang hari ini terpaksa terdampar di Giwangan Jogja ya, rapopo. Rapopo. Santai wae. Makasih ya. Lunas, Mbak. Sudah lunas, guys. Halo, Papa Eko dari Pasar Giwangan iki wis bawa oleh-oleh iki. Mantap ya. Update status dulu dong. Rata, enak rata. Update status itu. Mereka apa kan lo perjuanganku. Oh, nak hilang. Update status. Update status ni wah, janganlah aku malu terharu eh. Sambat itu. Sambat itu rani kemat tu. Iki mergong apa mas? Bismu kok terpaksa terdampar iki. Yes, sepedunya terkosong pulut. Oh, kurang banter.
sampai sini jamnya jadi telat mau jane Faris. Telat. Ah iya. Lah kok orang Selasa iki wae. Iya. Nang Selasa iki. Wah, dhewe kena matahari ngantuk kok. Dracula. Setelan Dracula ya guys ya. Setelan Dracula kulino cah bengi. Sale saiki mode gelap. Ya. Mode gelap ya. Dadi nek biasane layare putih saiki ireng ya. Mantap. Monggo. Disantap kopi dan rokoknya Mas Faris kurang lah. Kita ajak mangan mos jare. Jare ngene Mas Agung sing penting rokok. Ngono. Makasih. Makasih ya. Oke, thank you. Jangan lupa yang mau bareng 2198 insyaallah tiap hari jalan ya, kalau 2198 sama 7568 tiap hari jalan. Stare Surabaya 2230 Purwokerto jam 18. Silakan dibarengi ya. Thank you. Nah, ini angle-nya kita ambil yang lebih smooth. Waduh. Sayang sekali, tapi ra apa, Lur. Engko bali, engko bengi nganggo jam-jam dewi. Malam nanti ya. Tadi gue mau guys, guys nganti sore ya. Tadi ngancani konco-konco gue mau. No Mas Faris, terus kerennya Mas Chandra. Lah guys yang perpal nongkono gue ya motor Tato 7827 karena supirnya satu tok ya perpal Jogja. Jadi gue melaku Jogja nentok ternyata ya, bukan trouble ya. Jadi tadi analisa yang pertama tadi isu yang tertera itu salah. Jadi emang supirnya siji hanya Mas Hari Tato tok ya. Ki patase 7827 supere Mas Hari Tato. Piye? Iku apa ditepune iki? Hah? Ditepune apa? Piye? Dengan ngertem-ngertem nang ngene kan. Oh, ditutup. Oh, maksudnya ha iki guys, Mas Faris takon iki kena ngopo kok ditutup kayak kan asline mbiyen kan pintu masuke kene. Lah iki kenapa ditutup? Karena menurut info itu katanya mau direnovasi. Menurut info, tapi si kenyataannya kok belum direnovasi. Si api tapi ya. Kita belum direnovasi apa kan? Belum ada apa sing dibongkar apa sama sekali. Isunya itu kan mau digeduk, isunya lo ya. Jadi aku dengar dari orang-orang yang ngomong ke jari api digeduk ben bis-bis double deck bisa masuk. Bisa masuk. Isunya kayak gitu Mas Faris ya. Kowe ra moro ke? Ngene 7827. Guys. Eh? Oh gak wes. Itu mau tahu mesin belakang. Ya. Saya enggak pernah jalan mesin belakang. Kan aku Bandung ya, luar biasa, mantap. Laren-laren turu-turu. Bubuk-bubuk. Mangan ora? Wis. Tenan iki. Iya, iya. Loh, arep tak tokke apa? Hah? Gak gelem guys iki, guys, wonge sungkan iki. Nanti perpal wae ra gelem ngabari ya. Ya udah intinya seperti itu biar rekan-rekan yang ini istirahat dulu, iki nanti bakal balik ke Surabaya ke garasi mangkat neh engko nganggo jami dhewe. Dadi engko jam 11:30 bengi parkir nang tengah terus budal arah Surabaya ya guys ya. Itu ana semut. Dadi ceritane ngono kuwi, ya sing penting wis ketemu sing mlaku tim Purwokerto jam terakhir. Lekerhor.